Halo sobat, kembali lagi di channel Endo Story. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan film animasi berjudul Space Jam: A New Legacy. Film ini dirilis pada tahun 2021, di mana menceritakan tentang seorang pemain basket NBA yang telah banyak mengoleksi penghargaan pemain MVP bernama LeBron James. Di sana dia akan terjebak di dalam dunia server virtual dan akan bekerja sama dengan para Looney Tunes untuk menyelamatkan sang anak. Bagaimana kisahnya? Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Alkisah diperlihatkan LeBron James waktu kecil, di mana dia sedang melakukan pertandingan basket bersama temannya bernama Malik. What's up, bro? What's up, Malik? Saat itu, tim James kecil berhasil dikalahkan tim lawan karena kurangnya konsentrasi James terhadap pertandingan dan hanya fokus terhadap gamenya. Semenjak saat itu, dia membuang konsol game dan fokus untuk bermain basket. Waktu pun terus berlalu. Kini James telah menjadi pemain basket profesional yang sangat terkenal dan memiliki banyak penghargaan pemain terbaik NBA. Cleveland, this is for you. Most valuable player trophy on the 2012 NBA Finals. The 21st. We clear for takeoff. Sekarang James berkarir menjadi seorang pengusaha. Dia pun juga mempunyai istri dan 3 orang anak. Pada suatu ketika, kedua anaknya bernama Dom dan Darius sedang berlatih bermain basket. Di sana, Dom hanya bermain game dan tak serius berlatih dengan kakaknya, terlihat oleh sang ayah. Dom, what was that? An open shot. Kemudian James menunggur perbuatan Dom dan mulai mengajarkan cara bermain dengan baik kepada mereka berdua. In and out, cross over, step back. Malam hari, istri James mencoba untuk bercerita tentang keadaan Dom. Dia mengatakan bahwa Dom berhasil membuat video game di usianya yang masih 12 tahun. Seharusnya James tidak menekan Dom untuk bermain basket dan harus mendukung apa yang dimiliki anaknya. He needs his dad. Keesokan harinya, di dalam dunia server Warner Bros., seorang yang mempunyai kecerdasan luar biasa bernama LG Retim. Dia sedang merencanakan sebuah rencana dengan menggunakan popularitas sang bintang basket, yaitu James, agar dia juga menjadi terkenal dan diketahui oleh banyak orang. LG kemudian mengirim pesan kepada asisten James tentang sebuah kontrak kerjasama dengan Warner Bros. Get ready. Today, it's my time to shine. Keesokan harinya, James bersama asistennya dan anaknya Dom pergi ke kantor Warner Bros. Di sana mereka duduk bersama mendengarkan sebuah tawaran dari LG, yaitu menjadikan James salah satu karakter di Warner Bros. Namun James berpikir bahwa dia tak cocok dengan tawaran yang diberikan padanya dan memutuskan untuk tidak mengambil tawaran itu. So is this a hard pass or? Mendengar keputusan James, LG sangat marah, lalu memutuskan untuk melakukan dengan cara yang lain. Those days are over. I'm done playing by everybody else's rules. It is my game now. Saat James dan anaknya Dom ingin keluar dari gedung itu menggunakan sebuah lift, LG pun mengendalikan lift itu, membawa mereka ke ruangan server milik Warner Bros. Dom sangat kagum melihat semua server yang berada di sana, kemudian berkeliling di tempat tersebut. Lalu dia menemukan sebuah portal dan masuk ke dalam. Melihat itu, James ikut masuk untuk menyelamatkan Dom. Ketika masuk dalam server, mereka bertemu dengan LG. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Dom menghilang dari tempat itu. Are all computers like this? Dom? Dom?
James pun sangat marah karena anaknya menghilang. Lalu dia menyalahkan LG atas hilangnya Dom. Where's Dom? Who's Dom? Dude, chill out. You're gonna get your... LG pun kemudian memberikan sebuah tantangan. Jika James berhasil mengalahkan LG dalam sebuah pertandingan basket, maka dia akan mengembalikan Dom. Namun, jika James kalah dari pertandingan itu, maka dia dan anaknya harus tinggal bersama LG di dunia server selamanya. Setelah itu, James dikirim ke dunia kartun untuk mencari anggota basketnya. Wait. Sesampainya di tempat tersebut, James sangat terkejut dengan tubuhnya yang telah berubah menjadi kartun. Dia pun berjalan untuk melihat keadaan sekitar. Tak lama, James menemukan sebuah lapangan basket yang mempunyai waktu penghitungan mundur. Dia kembali melanjutkan perjalanannya dan masuk ke sebuah kota. Di kota itu sangat sepi. James pun berteriak untuk mencari seseorang yang berada di sana. Hello! Hello? Hello? Ketika sampai di dalam hutan, sesuatu datang dari tanah tepat ke arahnya dan mengejar James. Ternyata itu adalah Bugs Bunny. James sangat senang bertemu dengannya. Dia mencoba meminta bantuan, tapi Bugs Bunny malah mengajak James untuk berlari dan bermain. Setelah puas bermain, Bunny berbincang dan bertanya pada James, mengapa dia bisa berada di tempat ini. Kemudian James menceritakan semua kejadian itu. Bunny pun ternyata tahu tentang LG. Dia mengatakan kepada James alasan mengapa Bunny bisa berada di dunia Looney Tunes karena oleh LG mengirim teman-temannya ke dunia kartun yang berbeda. Hingga akhirnya semua orang pergi kecuali Bunny. They all left. All of them. Dia pun setuju untuk membantu James mengalahkan LG dalam permainan basket. Namun mereka harus menemukan rekan-rekannya yang lain. Dengan menggunakan pesawat Marvin, mereka berdua pergi ke dunia kartun yang berbeda untuk mencari para anggota Looney Tunes. Nerd alert. Oh yeah, Metropolis. Tempat pertama yang mereka datangi yaitu DC Universe. Di sana mereka mencari teman Bunny bernama Daffy dan Porky yang berada di dalam kereta. Daffy dan Porky ingin menyelamatkan kereta tersebut dengan menghentikan kereta yang akan menabrak panti asuhan. Namun usaha mereka berdua tak berjalan dengan baik. Saat Daffy mencoba menggunakan rem kereta, tuas rem malah patah dan membuat kereta semakin tak terkendali. Beruntung di sana ada Superman yang datang menyelamatkan mereka. It was definitely the pig. Karena kejadian itu, Daffy dan Porky dituduh sebagai dalang yang menyebabkan kekacauan. Mereka pun pergi dari sana dan kembali ke kapal. Selanjutnya, mereka masuk ke dalam dunia di Warner Bros. Oh. Hey Granny. Speedy. This guy. Yeah. He's explosive. Tak terasa semua para anggota Looney Tunes telah berkumpul. Hanya tertinggal satu teman mereka, yaitu Lola. Sekarang dia berada di dunia Wonder Woman. Di sana Lola sedang ujian untuk mendapatkan pengakuan jika dia bisa menjadi salah satu pejuang Amazon. Lola yang sedang menjalani ujian, tiba-tiba Bunny dan James datang memintanya untuk membantu mereka dan menyelamatkan anaknya James yang sekarang bersama LG. Setelah Lola mendengar bahwa James ingin menyelamatkan anaknya, Lola pun berhenti dari ujian. Karena tindakannya itu, Wonder Woman mengakui Lola sebagai salah satu pejuang Amazon dan mengizinkan Lola pergi bersama mereka untuk menyelamatkan Dom. I will help you deliver justice to the one they call Algie and save the son of the Brawn. Akhirnya Lola berhasil berkumpul bersama Bunny dan kawan-kawan. Mereka telah siap untuk membuat tim basket bersama dengan James. Di sisi lain di dunia server, LG sedang berbincang dengan Dom tentang game yang telah dibuat oleh Dom. LG menyukai game tersebut. Dom pun menceritakan tentang bagaimana caranya
dia bisa membuat karakter yang berada di dalam gamenya, yaitu dengan merekam para pemain pro basket dengan handphone dan memasukkannya ke dalam game. It was great. LG kemudian meminjam handphone Dom lalu memberikannya kepada asisten pribadinya bernama Pete. Di sana, dia memberikan perintah kepada Pete untuk mencuri kode yang telah dibuat oleh Dom. Dia pun menggunakan handphone itu untuk mengupload sebuah foto yang menampilkan jadwal pertandingan antara James melawan anaknya. James yang tak tahu jika lawannya di pertandingan nanti adalah anaknya, sedang latihan bersama dengan para anggota Looney Tunes. James pun mengajarkan mereka semua trik-trik basket yang dia ketahui. Kemudian membagi menjadi dua tim. Melihat permainan mereka, James terkejut dan mengatakan bahwa itu bukanlah permainan basket. Real basketball? You're right, but it's fun. You remember fun, don't you, Doc? Where's she get the rim? In your face, game blouses. What? Pada saat yang sama, LG sedang melakukan latihan bersama dengan Dom, tapi latihan mereka sedikit berbeda. Di sana, LG dan Dom membuat tim mereka dari karakter game, dengan memodifikasi setiap karakter itu serta menambahkan kemampuan pada setiap karakter. I'm sure you can. Scene berpindah, terlihat istri James sedang gelisah akan keadaan suami dan anaknya yang tak kunjung memberikan kabar. Akhirnya, dia datang ke kantor Warner Bros. Untuk menemui asisten James, yaitu Malik. Malik pun menceritakan kepada istri James bahwa suami dan anaknya Dom tiba-tiba menghilang. Dia telah mencari di setiap sudut kantor, lalu menanyakan ke security yang sedang berjaga di sana. Namun, semua tak membuahkan hasil. Saat mereka berdua sedang berbincang, tak lama muncul pemberitahuan di HP mereka, yaitu pertandingan antara James melawan Dom yang akan segera dimulai. Melihat itu, istri James menggunakan pemberitahuan tersebut sebagai alat untuk melacak keberadaan suami dan anaknya. I can track him on my phone. That's what I was gonna say. Di tempat yang lain, James sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan yang akan dihadapi sebentar lagi. Dia pun bersiap sambil menuliskan sebuah kata di sepatunya sebagai penyemangat diri agar bisa memenangkan pertandingan itu. Tak lama mereka semua sampai kembali ke dunia Looney Tunes. Ketika kembali dan berada di lapangan basket, waktu hitungan mundur ternyata telah selesai. Pertandingan yang akan mereka laksanakan akan segera dimulai. Berubahlah papan waktu tadi menjadi sebuah lapangan basket yang mewah dan terjatuh tepat ke arah James dan kawan-kawan. Go, get out of the way. Dunia Looney Tunes pun berantakan dan berubah menjadi sesuatu yang baru. Terlihat di sana dunia Looney Tunes yang sebelumnya 2 dimensi berubah menjadi 3 dimensi. Tak lama kemudian datanglah LG memberikan penampilan baru untuk semua para Looney Tunes sebelum mengikuti pertandingan basket. Dia pun juga merubah penampilan dari James menjadi manusia kembali. What's happening? Setelah mereka semua telah diubah, kemudian LG membawa para penonton dari semua dunia yang ada di server Warner Bros. Dengan menggunakan handphone untuk mengirim mereka ke pertandingan. It's game time. Istri James yang sedang melacak keberadaan mereka akhirnya juga ikut masuk ke dalam server. Whoa, what in the world? James pun terkejut melihat salah satu penonton yang datang adalah keluarganya. Semua penonton telah berada di sana. Kini tiba saatnya, LG mengumumkan peraturan, yaitu jika tim LG kalah dalam permainan,
maka semua para pemain dan penonton akan kembali ke dunia masing-masing. Namun, jika tim James kalah dalam pertandingan itu, maka semua orang akan terjebak bersama LG selamanya di dalam server. How about that, huh? What? That wasn't the deal? Oh yeah! Didn't see that? Setelah itu, LG memperkenalkan timnya yang akan melawan James. James pun tak menyangka bahwa salah satu anggota tim itu ternyata anaknya. Dia pun mencoba mengatakan hal sebenarnya kepada Dom, tapi Dom tak mendengarkan perkataan ayahnya dan berpikir bahwa semua itu adalah sekedar permainan. Akhirnya tak ada cara lain untuk menyadarkan Dom. James pun terpaksa bertanding melawannya agar dia bisa sadar dengan keadaan yang tengah mereka hadapi. You gotta win this game and get our son back. Okay. Pertandingan akan segera dimulai antara Toon Squad melawan Goon Squad. This ball movement, man, check it out. Pertandingan itu sangat berat sebelah. Terlihat di sana James yang sedang menggunakan ulti tak bisa mengikuti alur pertandingan dan kehilangan konsentrasi. Sementara anggota Goon Squad terus melancarkan serangan mereka bertubi-tubi dengan kemampuan dari setiap anggota. Bahkan tak terasa terus bertambah akibat poin-poin yang tak terduga. Walau mereka bisa mencetak beberapa angka untuk Toon Squad, namun perbedaan angka sangat jauh dari apa yang mereka perkirakan. Ketika istirahat, anggota Looney Tunes serta James mulai putus asa. Come on guys, don't give up. There's a whole other half to play. Tak lama kemudian, Sylvester datang dan memberitahukan bahwa mereka mendapatkan sebuah keberuntungan dengan mengatakan bahwa Michael Jordan telah datang dan ingin bergabung. Lalu mereka semua terkejut dan ternyata itu adalah Michael B. Jordan, artis lain. Yeah, y'all got this. I'm too much. You're right. I'm sorry. I'm gonna go back to my seat. Melihat itu, mereka semua kembali putus asa. James pun bertanya, bagaimana cara agar bisa mengalahkan tim musuh? Kemudian, dia memberikan arahan kepada para Looney Tunes untuk bermain dengan cara mereka sendiri. Pertandingannya kembali dimulai. Ketika para Looney Tunes bermain basket dengan cara mereka, permainan basket kembali hidup. Bahkan James bisa bermain basket dengan sangat baik dan mereka terus mengejar poin. Are you kidding me? Roadrunner smoke screen. It's the oldest trick in the book. Karena timnya mulai kalah, LG mulai memarahi Dom. Melihat itu, James mengambil sebuah tindakan. Saat berada di pertandingan, tiba-tiba dia mengatakan permintaan maaf pada Dom, lalu memeluknya. Dom! Mom! Hey, Sosha! Not me! Bugs, pull it together! Setelah itu, hati Dom kembali terbuka dan akhirnya dia memihak kepada tim ayahnya. Dom. Oh, it's so nice to meet you. Here you go, Dom. You're really glad to have you on the team. Thanks, Ben. LG tak punya pilihan lain. Dia pun ikut dalam permainan itu. Di dalam pertandingan, LG menggunakan trik-trik kotor. Dia merubah skor pertandingan dengan kekuatannya. Kemudian, Dom memikirkan satu ide, yaitu dengan memanfaatkan bug yang ada pada game buatan Dom.
Namun, orang yang akan melakukan trik bug itu mungkin akan menghilang. James pun bersedia melakukan trik itu untuk mereka. Tapi pada saat dia akan melakukannya, Bunny datang lalu mengambil bola dan melakukan trik tersebut. Saat Bunny selesai, James mengambil bola dan langsung memasukkannya ke dalam ring dan berhasil mengalahkan mereka. Setelah berhasil mengalahkan tim LG, semua orang kembali ke tempatnya masing-masing, dan James sekeluarga akhirnya berkumpul kembali. Bugs. Satu minggu telah berlalu, Dom dan James berjalan bersama. You know, after we... Got sucked into one? Yeah. Di tengah perjalanan, Dom terkejut. Karena sang ayah malah membawa dia pergi ke pelatihan desain game. Dia pun sangat berterima kasih kepada sang ayah. Ketika mereka berdua berpisah, tiba-tiba muncul Bugs Bunny di samping James. Dia pun mengatakan bahwa pikirnya Bunny telah menghilang. Bunny pun menjawab, dia adalah seorang karakter kartun, dan dia tidak akan mati dengan cara seperti itu. James tersenyum mendengarnya, dan mereka berdua berjalan bersama pergi ke rumah. Dan inilah akhir dari cerita ini. I brought the whole gang with me. What do you mean, the whole gang? You can't get rid of us now, Doc. We're family. Hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur. Dan memohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.